guru ialah insan mulia dan tinggi kedudukannya. Guru memiliki kebijaksanaan dalam membentuk dan mengembangkan daya keilmuan serta kebijaksanaan dalam diri muridnya untuk melahirkan generasi yang cemerlang akhlak dan peribadinya. Menjadi seorang guru juga bukanlah perkara yang mudah. Seorang guru harus mempunyai kesabaran yang tinggi untuk menangani kerenah murid yang menjadi tanggungjawabnya semasa berada di sekolah. Apalagi kalau menjadi tenaga pengajar orang-orang berkeperluan khas atau anak-anak istimewa. Dalam tinjauan kami ke Pusat Bahagia Daerah Tutong, peningkatan prestasi dan kebolehan pelajar-pelajar di pusat ini sangat ketara dan menarik perhatian kami untuk mengetahui usaha-usaha kesemua tenaga pengajar yang ditugaskan. Mereka mengajar para pelajar dengan sangat tabah dan sentiasa berusaha mengambil perhatian pelajar agar pelajar mahu mengikuti subjek-subjek yang dijadualkan. Begitu juga dengan Cikgu Rohayah binti Ahmad, tenaga pengajar kraftangan Pusat Bahagia Tutong. Pelajarnya mempunyai kebolehan membuat berbagai jenis barangan dari barangan terpakai. Kesabaran itu yang penting. Jadi kita ni mengajar dia step by step, walaupun salah suruh buka buat lagi, and then salah buka buat lagi. Jadi diorang ni macam iyalah yang selama ni yang ku mengajar. Jadi ya faham macam mana barangan ni boleh ya membuat. Tapi walaupun salah suruh buka lagi, and then buat lagi. Jadi alhamdulillah. Sofanya orang baiklah. Jadi di sini saya pun walaupun lama mengajar di orang ini, lama walaupun lamanya orang, tapi macam melihat hasil tangan bis di orang ini, macam seorang guru rasa bangga lah. Lagipun bukan saja ni ya pandai membuat, malahan ya mula-mula diajar menggulung kertas pun ya lambat membuat, tapi ya boleh membuat. Walaupun macam mana pun pebaik kata ni menyuruh ke dia kan secara lambat, walaupun lambat tapi boleh tiap bolehnya. Ini saya rasa bangga. Bukan sejaya seorangan ni, malahan murid-murid yang lain pun sama ceritanya. Satu-satunya ialah kesabaran untuk mengajar. Walaupun kata ni mengajaran ni makan masa kata ni boleh stres, tapi janganlah kalau boleh jangan. Jadi alhamdulillah jualannya pun lumayan. Ada ya, kami ada mengadakan jualan kadang-kadang, jadi kena balilah untuk souvenir. Itu yang baiknya. Yang dibuatnya macam souvenir seperti macam menaruh pensel, rumah, menaruh anu bagian anu ini kan canda sapendahan ini daripada gulungan kertas. Banyaklah jualan yang telah pun dijual. Bukan saja itu, segala renda pun pernah banyak jualannya jualan. Mana samalah dengan murid yang tukang jahit, tukang membuat songkok. Diorang pun sama tu ceritanya. Ada jualan bis diorang. Jadi ada jualan itu ditaruh untuk digunakan lagi semula, apa di rolling balik untuk membeli barang-barang inilah. InsyaAllah kalau ada orang akan menampak, just contact kami dan kami akan menyuruh ke dia membuat. Biasanya kalau musim bulan raya, banyaklah orang datang macam kawan-kawan bis diorang, mama bapa diorang datang kan. Kawan-kawan bapa mama datang kemari, diorang melihat segala uniform sekolah, tudung sekolah, songkok, kraftangan lapik meja kah, ataupun souvenir seperti gulungan macam apa yang telah bis kita rakam di sebelah sana. Itulah diorang datang membeli. Alhamdulillah. Jadi kita ni sebagai seorang guru pun macam kita anggap diorang ni macam anak kita ni sendiri lah. Kita ni belai dengan sayang. Jadi diorang fokus diorang tu ke kerja diorang dan mau diarahkan membuat. Mesti diorang loving care tu mesti kita ni curahkan jawab. Jangan setekat kita ni mengajar mengarahkan diorang indah. Loving care tu yang paling utama untuk macam diorang ni lah.
orang orang keperluan khas kan. Jadi janganlah dianggap diorang tu, oh diorang ni dah ada ani. Malahan kata ni push them ba, kata ni apa ni, bagi diorang semangat untuk membuat sesuatu. Itulah masa depan diorang. Dalam memeduli ehwal kebajikan orang-orang berkeperluan khas di negara ini, ianya bukan hanya menjadi tanggungjawab ibu bapa, guru-guru dan agensi tertentu, tetapi kita semua. Kita boleh menggunakan khidmat mereka dengan membuat tempahan barang-barangan yang diperlukan dan sentiasa memberi mereka sokongan dan dorongan agar mereka tidak merasa tersisih dari masyarakat.